ini. Ngopi yuk. Kita bakal journey pertama Bandung, terus Jogja. Yang jelas wisata kulinernya kita mau coba. Gua Wima, gua Jarok sang main bass. Gua Iman, vokalin gitar. Pagi ini tanggal 25 ya. Kita mulai perjalanan nih. Nescafe Journey 2013 menuju Kota Bandung naik bis. Jadi kita bakal keliling mulai dari Pulau Jawa, Sumatera sampai nanti ke Papua ya. Papua. Ya. Banyak pengalaman-pengalaman nih, kayaknya bakal seru dan ini juga keinget juga sih. Kayak zaman dulu tuh kita pernah tour juga bareng Nescafe naik bis. Nah, sampai tiras. Halo, gue Melisa, gue blogger yang bakalan nemenin perjalanan Jerox di Nescafe Journey 2013 ini. Ikutin perjalanan gue di app Ini Baru Hidup. Gue Anton, gue yang main drum di Jerox. Halo, gue Sony, gue gitarisnya Jerox. Ya, pagi ini kita mau sedikit cerita ya, Ton ya. Bagaimana sejarah latar belakangnya Jerox awal mulanya. 9 November 2003. Karena pada 9 November 2003 itu ada manggung kita pertama kali. Hampir 10 tahun yang lalu. Ya, pagi ini kita akan memulai journey kita bareng Nescafe. Kursus mereka 5 anak kursus itu ngebantu satu anak jalanan. Jadi perhitungannya sih seperti itu. Ya itu tadi sih karena kita pengen mandiri. Kita enggak mau tergantung sama orang lain. Nama gerakannya itu For Better Life Movement. Jadi kenapa namanya For Better Life? Karena begitu kita tanya anak-anak apa yang kamu lihat dari diri kamu 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Saya pikir awalnya mereka akan menjawab, saya ingin jadi musisi. Ternyata mereka cuma menjawab, saya ingin hidup saya lebih baik. Kalau ngomongin Bandung, kita pasti selalu ingat ini ya. Pertama kali kita ikut Nescafe Get Started tahun 2003. Disitulah awal kita memulai karir musik ya. Ada satu cerita yang kita juga kaget ya dengan ternyata di salah satu kelompok musik di rumah musik Harimusti ini udah pernah satu panggung dengan Dave Coates, yaitu musisi jazz internasional. Itu buat kita adalah apa ya, kagum ya. Terima kasih buat teman-teman Jerok yang sudah menginspirasi anak-anak jalanan kami di rumah musik Harimusti. Pokoknya lamun ke Bandung jangan tosnya di Supratman. Oke. Okay? Jerok nuwun pisan. Mau ke Jogja ya? Enggak itu. Siap-siap lo. Apaan? Ah, takut gue. Turunin di jalan. Bener Om. Si Mama kan tadi telepon pagi. Cina awas itu penipuannya nanti dibuang katanya di jalan. Inspirasi dari musik Jepang sih dari kecil sebenarnya, dari kecil udah seneng sama musik Jepang. Awalnya sih dari film-filmnya sih. Nah dari situ kan ada soundtracknya ya, dari situ mungkin awalnya kenal sama musik Jepang gitu. Setelah itu gue mulai pengen bawain J-Rox lagi, apa ya namanya, mencari inspirasi lah. Semoga nanti dari perjalanan ini kita bisa nemuin karya baru yang menggambarkan dari apa yang kita alami di perjalanan ini, dan semoga bisa jadi karya yang cihui.
Sekarang kita mau ketemu sama profesor musik dari Jepang. Nah, kita mau sharing-sharing lah. Semoga bisa mendapatkan sumber. Gempa besar dan tsunami besar datang ke Jepang Timur. Banyak orang terkena bencana ini dan pembangkit listrik tenaga nuklir rusak. Kemarin kita hasilkan 3 komposisi, satunya judulnya dialog antara mesin dan ikan lele. Mesin dan ikan lele. Sore kita sempat ketemu sama Mr. Makoto. Dia itu adalah profesor musik dari Jepang. Nah, kebetulan tadi kita sempat berdiskusi. Dia juga sempat ngasih pengalamannya dia. Kalau nggak salah jenis musiknya tuh eksperimental. Oh, jadi berdasarkan eksperimennya dia. Oh. Pianika, dia main pianika, terus ada satu orang Jogja, dia main suling sama dia bikin alat musik dari tampah. Kalau ininya lebih gede, dia pakai iya pakai stick bisa kayak gong gitu kalau ada dia. Ini apa mas namanya? Apa? Namanya apa nama ini? Baru dibikin. Oh, belum dikasih nama? Iya. Lagu ini bercerita tentang kondisi banyak orang yang merasa bang benar sendiri dan akhirnya malah bikin video. Karena sebenarnya harusnya kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Sekarang kita menuju kota ketiga, Solo. Titik kemurnian. Ya, sekarang kita sampai di iya. Studio Rekan Anta. Ini di Solo ya. Solo balapan. Kalau Jarek udah pernah mencetak di vendor belum? Belum. Enggak mau coba? Pengen sih, cuman salah satu media yang ini enggak dibaca kan memang iya, vendor itu harusnya tempatnya itu gitu. Iya. Sekarang masih ada ya. Kalau tahun segini, kalau kita foto cover semua siapin, belanja dulu di apa mall-mall, kalau zaman dulu saat. Iya kan, mas. Sini mas. Gue ceweknya, gue ceweknya. Foto cover mas, sa. Banyak cover yang lucu zaman gue bisa tahu wajinah muda kayak gitu. Ya pokoknya minta dukungan lagi lah buat pemerintah dan negara buat aware sama Kanantar Studio. Jadi tadi kita habis dari Lokananta. Lokananta makan sop buntut. Oh, kita di Kraton. Kraton Solo. Mangkunegara. Mangkunegara. Pengen melihat orang Jepang menari-nari. Sudah berapa lama belajar sama? Kalau ini sudah dari 2000. Saya studi Munak Bales. Ya, pertama kali tahun 2003 ya. Ya. Tadi ada namanya Kaori. Kaori. Dia dari Jepang, dari Nagoya. Dia udah 10 tahun pelajari macam tarian di sini sama musiknya juga, kendangnya. Kalau lakinya yang untuk karawitannya juga banyak. Jadi mudah-mudahan ke depannya sih generasi ke depan makin banyak lah yang makin bisa bawa tarikan ya. Bawa ini ke kancah luar. Hey,
dari dulu gue suka banget sama musik, terutama dari lulus SMP gue udah jatuh cinta sama grup band-grup band. Contohnya Green Day gue suka, Sex Pistol gue suka. Terus ya musik buat gue tuh apa ya, udah bagian hidup. Jadi 2001 gue sempet daftar ke AKMIL, terus gue nyoba untuk militer karena dulu orang tua pengen gue untuk jadi angkatan. Gue coba tapi mungkin takdir berkata lain. Tapi sempat pendidikan bentar, ngerasain lah gimana suasana militer di Magelang. Menurut gue Anton itu orangnya gak pernah capek. Yang jelas satu kata, rame. Lihat aja tuh, cuman dia doang yang nyebur. Rempong, repot setengah mati, maunya banyak. Dia mengingatkan gue akan diri gue yang anak punk juga. Ya, jadi lu kalau mau lihat sisi nakalnya Iman, lu lihat gue. J-Rockstar, satu spirit! J-Rockstar itu gue anggap sebagai personil kelima yang kalau nggak ada J-Rockstar, mau manggung, mau kegiatan apapun terasa hampa. Ada juga J-Rockstar yang begitu ketemu kita, begitu balik, kecelakaan, terus dia meninggal, ada juga berita kayak gitu. Jadi, suka nanya yang di daerah-daerah kayak gimana ngejalanin hari-harinya. Asal minta! Gue ngefans banget sama Bang Anton, gue suka banget gaya lo Bang. Ini logonya J-Rockstar Jember, ini logonya WiFi, jadi kita jaringan di mana-mana, kesempatan di mana-mana, kuat di mana-mana. Dari kota pertama kita udah ngunjungin bermacam apa ya, tempat yang menginspirasi kita dalam hal musik. Nah khusus kota Jember ini agendanya ya selain lebih dekat, kita pengen apa yang bisa bikin menginspirasi gitu kita ya, dari kalian gitu makanya. Yeah. Kalau misal ada hal-hal yang mungkin cerita hidup atau apa, jadi kertas, sepotong atau satu lirik gitu, ya. Tulisin apa yang ini nanti. Nanti tinggal kita kasih. Di ending perjalanan ini kita mau bikin satu. Kita mau masukin yang ke dalam semua unsur kebersamaan dalam secara terserah boleh kalian tulis aja nanti. Terima kasih Pak De. Tunggu kita bakalan kasih bait lirik buat lagu J-Rockstar yang baru. Oke, kita jadi J-Rockstar, gak sabar. Tanpamu, oh bintangku, takkan bisa berdiri di sini dan bernyanyi bersamamu saat ini. Satukan rasa di hati. Coba lihat liriknya, baca. Kebersamaan dengan kesederhanaan, melaju bersama dan pasti bersama, percaya terhadap diri sendiri dan jangan katakan tidak sebelum dilakukan. Mantap. Ini lagu bakal liriknya bakal gue masukin ke ini ya, yang di Papua nanti ya. Oke. Semoga cocok. Siap. Untuk orang yang berbadan tipis kayak gua, nggak tahan lama. Dingin banget. Itu badannya tebel-tebel tuh. Sony Ismail Robayani. Dua kata buat Sony adalah flamboyan. Jiwa yang sangat labil. Dia orang paling labil yang gua kenal. Gampang terpengaruh, jadi gampang banget terpengaruh Sony itu. Temperamen lah.
Bagi sama tukang Metro Mini terutama. Passion terbesar gue selain musik itu adalah olahraga, sepak bola terutama. Karena dari kakek gue menurun ke anak-anaknya, ke om-om gue, itu semua pemain bola dulunya. Karir sepak bola sebenarnya saat itu lumayan, karena gue sempat dipanggil timnas PSSI untuk usia 15. Gue dipanggil untuk ikut seleksi, yang mana sempat hampir ya. Ada satu dan lain hal, jadi gue memutuskan untuk berbelok, banting setir, menjadi musisi, menjadi pemain gitar. Jadi sebelum ikutan Journey ini, gue gak terlalu banyak tahu soal J-Rock. Yang gue tahu mereka tuh grup musik dengan mengusung tema Japanese gitu. Nah setelah mengikuti Journey ini, gue jadi sedikit banyak tahu lah tentang karakter para personelnya, karena gue tiap hari berinteraksi sama mereka. Iman itu lebih pendiam, jaim, terus juga religius. Nah sedangkan Wima tuh lebih ke gadget freak gitu, lebih anak-anak geek gitulah. Dia suka novel, ternyata yang baru gue tahu. Nah kalau Anton itu sangat supel, terus aktif, dan dia itu tim hore. Son itu orangnya cool, terus flamboyan. Dan itu dia gak bisa lepas gitu dari kacamatanya. Gue baru 8 bulan ini ngerasain menjadi seorang ayah. Perjalanan seperti ini benar-benar ngerasain banget kangennya jadi seorang ayah. Kayak kemarin gue ditelepon, ya dia udah bisa duduk sendiri. Gue belum lihat langsung, tapi ya itulah. Itu part menyenangkan dari seorang ayah yang pergi-pergian terus. Hubungan J-Rock sama J-Rock Star, fansnya itu bikin gue salut, karena mereka tuh gak nganggap mereka sebagai fans, tapi mereka lebih nganggap ke sebagai mereka tuh personel kelima dari J-Rock. Karena lagu-lagu J-Rock tuh beneran bikin mereka inspiratif banget lah. Kayak misalnya lagu Meraih Mimpi, Ceria, terus juga ada lagu Spirit juga. That's why kenapa ada tagline satu spirit itu, J-Rock satu spirit. Karena artinya tuh berbeda-beda tetapi satu, terutama dalam Meraih Mimpi. Kalau kamu tanya aku siapa jodoh paling barat, aku. Kalau kamu tanya aku siapa jodoh paling baik, ya aku. Kalau kamu tanya aku siapa lelaki yang paling mencintaimu, sudah pasti jawabannya tidak lain tidak bukan ya aku. Dari lahir kali ya, perjalanan musik dari lahir, karena kebetulan orang tua dua-duanya juga dulu musisi lah, musisi tahun 70-an lah, jadi udah sering ditinggal juga, terus tapi sering nonton manggungnya juga. Dulu sih kalau pengalaman belajar musik itu dari TK malah, mulai dari Yamaha ikut kelompok musik anak, mulai dari SD ikutan les drum juga pertama kali, piano mulai dari SD sampai SMP. Dari SMP baru mulai kenal gitar, baru mau belajar main gitar. Sebenarnya dulu waktu SMA itu kan gue gitar selalu kan, tapi karena akhirnya gue kenal Iman gitu, kenal Iman dan dia ngasih racun lah, racun musik Jepang gitu. Dan begitu gue denger musik Jepang, kok gue tertarik malah dengar suara bassnya. Selain di musik, gue juga punya track record sebagai programmer. Jadi gue dulu kuliah IT, tapi pada saat itu gue juga lagi rekaman sama J-Rock, jadi ngerjain itu benar-benar yang
rekaman sambil bawa laptop, kerjain program lagi, serahin lagi ke sana rekaman, jadi benar-benar yang bolak-balik gitu. Dan tapi setelah itu begitu pas jarak sudah mulai jalan, gue tinggalin karena pusing. Istri gue gini kan, ngidam si Iman ya, anak gue main kayak Iman, aduh susah banget ya, kemana gue polos kerja langsung ke sana, ya sudah aja betul-betul jarak musiknya beda, apalagi inspirasi semua orang deh, apalagi anak muda sekarang sukanya sama yang musik yang greget-greget gitu kan. Tahun 2010 gue putus sama cewek. Lewat lagu Berharap Kau Kembali, si cewek, mantan cewek ini saya bawa di atas panggung. Setelah beberapa hari kemudian gue balikan sama dia, sekarang gue nikah berkat Jerok. Lagu Jerok yang Falling In Love yang ada di album Road to AB emang based on true story. Ini lagu bercerita tentang Sony sebenarnya. Jadi waktu acara selamatan teman gue baru lulus, dia ngundang kita kan. Si teman gue itu juga ngundang teman yang lain dari yang lain gitu, ada cewek. Nah, itu sepanjang acara sampai perjalanan sampai rumah itu si Sony tuh ngomong terus tentang tuh cewek. Sampai akhirnya pas lagi gue megang gitar, yaudah gue bikin lagu deh langsung jadi saat itu. Nah pas lagi 2008, akhirnya tuh lagu mau dibawa ke Abbey Road. Akhirnya udah pakai lagu yang itu aja, coba label suka ternyata, dan akhirnya jadi single. Dan emang pada saat dulu 2004 gue bikin emang bahasa Inggris awalnya. Seru ya kalau ke Jawa Timur, makanan enak, Jerok Star juga paling banyak. Ya, pokoknya di Jawa Timur kita juga sharing apa banyak sharing sama Jerok Star gitu. Setelah 7 kota kita ngiringin dari Pulau Jawa, besok akhirnya kita bakal lintas pulau ke Sumatera. Sumatera. Tepatnya Padang. Solo itu mau belajar pantun. Oh, di Solo belajar pantun juga ya, karena ada pernikahan itu ya. Jadi ada adat istiadat kalau pernikahan di situ tuh sepanjang jalanan tuh pada pantun semua ya. Sekarang Ambo mau ke tempatnya Barale. Bukan? Barale. Barale Gadang. Bersama kita akan terus melangkah kawan, tak menyerah. Kedatang kami bayi mandi serata bapak, walaupun ibu dengan bapak, serata bapak dengan baki, serata nenek dengan mama, walaupun muda dengan mudi. Sebenarnya jika tidak kandinan sepanjang penitahan Datuk tadi nalah lalu, kamu ko rapiklah talimpah, kamu ko narami tatabu karibaan. Ini kostum ini Datuk biasanya itu yang tertua ya. Yang dituakan. Oh, yang ini pangeran. Yang ini cupu-cupunya ya kan. Sebelum masuk, sebelum dipersilakan makan, ada kayak balas-balas pantun. Berbalas pantun ya. Jadi pantunnya itu ternyata nggak cuma sekedar apa ya. Jadi segala hal tuh diomongin, kayak makanannya kok cepet habis atau segala macam. Dipantunin. Semuanya dipantunin. Tadi sempat ngobrol sama anak asli sini pun juga susah dimengerti karena bahasanya puitis gitu. Nah, sastra. Sastra. Nanti sastra mungkin kita tanya sama Datuknya kali ya. Kita bisa coba ambil sari-sarinya ya. Iya. Saya dari kepala suku Caniago.
yang kalau di sini bergelar Gampo Delangi begitu. Acara yang berlangsung tadi sore itu acara penyerah terimaan pihak perempuan kepada keluarga laki-laki. Jadi di saat upacara adat berlangsung itu selalu diiringi dengan pantun, berbalas pantun. Sesuatu yang disampaikan kalau dalam acara adat memang nggak dibilangin secara langsung begitu. Kalau disebutin secara langsung artinya akan lebih dalam lagi, mungkin kata-katanya agak kedengaran kasar. Sebenarnya kita juga pengen apa ya, dari pantun-pantun tadi kalau bisa nanti di coba ya, aplikasikan ya. Jadi kan emang pantun itu kan bahasa yang indah gitu. Dan selayaknya juga lirik lagu juga sebenarnya kan bahasa lirik juga harusnya indah. Jadi ya puitis lah, mungkin bisa dapat artinya dari situ lah. Emang puitis banget. Solo menghadiri upacara pergabungan adat. Senang ya? Ya. Pas kita lagi jalan sama pengantin, kita pakai pakaian datuk gitu. Di belakang ada yang apa? Main musik. Main bubut. Bubut tuh alat musik dari daun kelapa. Kelapa padi, atau padi. Ya. Dan usianya cuma 15 hari. Karena abis itu layu. Itu sama rabab, rabab. Rabab yang mainnya diginiin. Rabab itu kayak sebenarnya bentuknya kayak biola, tapi cara mainnya bukan ini ya. Iya, mainnya gini nih. Kamu harus panerang subarang di separi hari lasan jelak. Hari panai kabui latarang di sinar nampa pelangi hilang sanjung. Ini Pak, masih di pulau ini Pak, Pulau Sikuai, tapi lagi nungguin apa jadwal pesawatnya nih Pak. Saya jadi ntar mau nyebrang dulu baru ke sana ke Jakarta gitu Pak. Iya, gimana Pak? Gimana ininya Pak, keadaannya Pak? Ya baru aja dapat kabar bahagia ya. Kabar bahagia banget. Selamat buat Iman. Setelah lahir anak keduanya. Jadi seorang ayah lagi. Selamat bro. Akhirnya ya. Jadi bapak yang kedua. Ya, saya telah jadi bapak dan Jawa sudah, Sumatera Barat udah, next stop kita ke Papua. Jadi nanti di Papua kita juga bakal bawain lagu yang terinspirasi dari Nescafe Jernih ini. Sebentar
sih gue. Do apa udah dapat dari yo? Ini kan sip dapat do, ha? Cie do tiga. Di Festival Danau Sentani ini ada berbagai macam tarian dan tariannya itu berbeda-beda di dari setiap distrik. Mereka itu menceritakan ada yang berburu babi, ada yang menangkap buaya, menanam bunga. Jadi dari setiap distrik-distrik itu semuanya beda-beda. Jadi banyak banget, beragam sekali. Satu kampung misalnya ada penampilan lomba begitu, dia menyiapkan khusus di masing-masing kampung lalu ditampilkan di SDS begitu. Itu masing-masing kampung itu tariannya beda-beda? Beda-beda, nggak bisa sama. Ini namanya Tifa, kulitnya terbuat dari kulit sapi, kambing, kasuari, atau kulit soa-soa biawak. Alat ini biasanya dipakai pada waktu Pandowafi meninggal, wafat, bisa dipakai dengan ini untuk menari. Pandowafi adalah pimpinan pucuk yang memerintah salah satu kampung dalam tatanan adat. Nah, jadi ini nanti mungkin mau kita masukin ke unsur lagu baru buat ngejaga sebagai rhythm section di lagu. Kenapa kita mau coba masukin Tifa? Karena ini alat tradisional yang udah zaman dulu banget, Pak, ya. Harus kita jaga juga biar generasi yang berikutnya tahu bahwa alat ini tuh masih ada. Untuk lagu yang nanti mau kita apa ya, endingnya coba kita bawain. Mau kita bawain sih kayaknya cocok nih buat percussionnya, ya. Jadi kan kita dari kemarin udah muter-muter, kita coba-coba alat musik juga dari daerah lain. Dari sini soalnya Tifa nih paling. Nah, kita coba untuk masukin ke aransemen lagu perkusi. Ini juga trompet, tapi sudah lama dulu zaman Belanda, sampai sekarang masih disimpan baik oleh anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak yang datang dari jauh, saudara-saudara dari jauh, dari Jawa, mungkin kalau sampai ada pengembangan ke depan, mungkin alat kami yang kuno ini bisa diangkat kembali jadi satu alat yang lebih modern dan bisa kami belajar untuk semakin kami kembangkan juga di kampung. Sampai di Papua banyak banget yang udah kita ini nih alamin ya. Pertama kita
ke Danau Sentani. Kita ke Kampung Yobe. Kampung Yobe. Kita ngejam sama seniman-seniman di sana yang sempat mereka main di FDS ya. Ya, Festival Danau Sentani. Gua akhirnya tahu namanya Tifa. Terus Iman juga tuh dapat suling. Suling tambur, dikasih tambur. Kita diajarin juga ke mana? Terakhir tuh desa apa? Yoboy. Desa Yoboy. Yoboy. Jadi itu benar-benar desa yang unik karena satu di atas air, desa ya? Tuh di atas air danau. Kurang lebih penduduknya 400 orang. Dan berdiri dari tahun 1917. Kira-kira. Kita angkat juga tadi anak Papua yang nangkep pakai tombak. Iya. Nangkap ikan pakai tombak buat makan siang. Buat makan siang. Jadi kayaknya kayak ngejalanin hari-harinya tuh simple dan iya, simple. Indah aja gitu. Yeah, selesai. Akhirnya kelar juga. Selesai. Misi journey kita selama 9 kota. Jadi mulai dari Bandung sampai akhirnya Papua. Akhirnya misi kita untuk bikin sebuah karya lagu selesai. Ya, kalau dari lirik sih ada kata-kata yang sejauh mataku sanggup melihat hanya keindahan, melupakan keresahan di hidup menyambut bahagia. Hamparan lautan biru diselimuti pulau-pulau, begitu indah negeriku, bagai sebuah lukisan indah tergores di hadapanku. Yaitu menceritakanlah tentang keindahan. Kalau dari J-Rockstar juga masuk ada. Kan? Ini salah satu waktu kita di Jember. Ada beberapa J-Rockstar yang ngasih nyumbang lirik yang udah kita edit-edit lah. Nah, kita edit dan kita masukin ke lagu baru ini. Sebenarnya kalau dari tiap daerah yang kayak tadi Papua kita ngajak kan ada pemain Tifa, ada alat musik Tifa, contoh yang main Tifa, terus juga ada suling tambura juga kita gabungin sama musik daerah sini juga. Terus kalau dari Padang mungkin dari segi bercakap ya, seni bercakap. Ya sama aja kita bikin lirik kan juga harus seninya, harus indah juga. Kalau buat kita sendiri sih ya dari perjalanan ini inspiratif banget ya, banyak banget gak cuma dari keindahan, orang-orangnya, musisinya, semuanya lah bisa datang dari mana aja inspirasi itu. Sejauh mataku sanggup melihat hanya keindahan, melupakan keresahan hidup menyambut bahagia. Hamparan lautan biru diselimuti pulau-pulau, begitu indah negeriku, bagai sebuah lukisan indah tergores di hadapku. Dalam perjalanan ini ku dapat sesuatu yang berharga, sebuah kisah yang takkan pernah bisa ku selamanya. Membuka mata hatiku, menyentuh jiwa raga ini, bersama kita kan bisa menjaga selalu keindahan negeri kita selamanya. Sama
kita kan bisa menjaga selalu keindahan negeri kita selamanya. Jurni selanjutnya kita jalan-jalan kemana yang belum? Sebanyak kita ya. Sebanyak yang belum kita samperin. Semoga ada jurni selanjutnya. Sedikit mau recap tentang perjalanan. Perjalanan panjang yang menyenangkan yang udah kita lewati bersama. Kota pertama itu kita di Bandung. Di Bandung itu kita ke rumah musik Hari Rusli, ketemu sama teman-teman musisi jalanan. Segala macam prestasi, ada yang udah pernah diraih, mereka ada yang udah pernah kolaborasi sama Dave Koz, ada yang udah pernah main di Java Jazz. Keren-keren banget. Dari Bandung kita ke Jogja. Di Jogja ketemu dengan Mr. Makoto, musisi dari Jepang. Dia alirannya tuh kayak eksperimental. Dia di situ kolaborasi dengan musisi Jogja, yang musisi Jogja itu juga dia bikin alat musik sendiri dari tampah. Tapi Mr. Makoto sendiri dia main pianika. Sampai dia ngarang lagu yang judulnya Dialog Ikan Lele dan Mesin. Jalan panjang menyenangkan kita lalu. Kota ketiga, Solo, kita diajak ke Studio Lokananta. Ya buat anak muda Indonesia harusnya tahu ya, Studio Lokananta itu studio pertama kali di Indonesia, termasuk legendaris juga karena banyak artis legend yang di situ. Cuman sayangnya penyimpanannya pun juga nggak sesuai dengan standar gitu. Padahal kita di situ kasih lihat submasternya lagu Indonesia Raya, teks apa proklamasi segala macam. Terus juga kita ketemu sama Miss Kaori from Nagoya. Sebenarnya dia penari dari Jepang. Dia udah banyak tarian Jawa lah dia bisa. Tapi ternyata dia bisa alat musiknya gitu. Alat musik juga bisa. Kendang. Begitu gue diajarin, ini tuh pun ada partiturnya. Ada 4 nada dasar. Cara mukul ada 4. Dan semua tuh baca. Itu susah. Tapi ternyata kalau dia bisa. Jadi kayaknya dia aja bisa. Harusnya kita pun juga harus bisa. Apalagi melestarikannya. Di kota Jember kita datangin basecamp Jo Rockstar. Di situ kita ngumpul bareng sama Jo Rockstar. Kita ngobrol, kita sharing. Di Jember itu kita mau coba memasukkan lirik yang mereka ciptakan ke dalam lagu kita. Kita lanjut ke Madiun. Di Madiun kita berangkat lagi ke yang lebih tinggi lagi. Lebih tepatnya kita jalan ke Sarangan. Di Sarangan itu ada danau, kita sempat main speedboat. Habis itu kita juga sempat ke air terjunnya. Kita langsung lanjut ke Surabaya. Kumpul di situ sama J Rockstar Jawa Timur. Kita manggung, bawain lagu baru, antusiasnya yang cukup lumayan rame juga di Surabaya. Di Padang kita berkesempatan untuk ke Solo. Di situ kita juga ikut ke acara adat perkawinan. Selama proses yang ada di situ tuh kayak ada berbalas pantun gitu. Misalnya kita baru datang sampai rumah, ada pantun yang diucapkan, jadi berbalas antara pihak cowok dan ceweknya ada balas pantun. Kita nangkapnya di sini sih bahwa seni dalam aksara ya, pengobrol, berbicara santun tuh benar-benar ada seninya melalui pantun, nggak sekedar ngomong. Ketika di Padang, J Rockz kan kolaborasi tuh sama musisi lokal. Kita panggil dia Daam. Daam ini punya gelar Gampo di Langit, artinya gempa di langit. Sebuah gelar yang dikasih untuk penghormatan bagi ketua suku adat Caniago. Nah, si Daam ini orangnya tuh grogian banget. Sementara J Rockz harus kolaborasi dengan Daam. Tapi Daamnya susah gitu, untuk komunikasi aja susah karena dia ternyata udah 1 tahun gak keluar rumah gitu.
Nah, di sini yang menarik menurut gue, mereka tuh bisa mengkomunikasikan itu semua tuh dalam bahasa musik gitu. Jadi itu sih yang bikin gue salut, ternyata efek musik itu nggak hanya sebatas untuk hiburan aja, tetapi bisa mempersatukan kita semua. Yang sebenarnya berbahas pandemi itu kita sama sekali nggak ngerti, sedikit pun nggak ngerti. Experience baru lah buat kita, dan buat kita buka mata bahwa Indonesia ini kaya banget dengan budaya-budaya itu. Kita lanjut ke Jayapura, mana kita menghadiri Festival Danau Sentani. Di festival itu banyak kesenian-kesenian tradisional yang berasal dari distrik yang berbeda-beda. Kita ke sebuah desa, namanya Desa Yobe. Di situ gue belajar alat tradisional, ada tifa, ada alat yang dari kerang. Kita sempat kolaborasi, kita bawain lagu Akuse, kita bawain lagu Lepaskan Diriku. Semoga, dan bukan semoga sih, kayaknya udah pasti sih, Journey selama ini memberikan influence atau masukan banget buat lagu-lagu Jeros ke depannya. Setelah melakukan perjalanan ini, kayaknya makin banyak yang kita dapat ya, mulai dari musisinya, mulai dari alat musiknya, dari musiknya juga sendiri, dia rockstar-nya juga. Aduh, banyak banget ya, banyak banget hal yang kita menghabiskan waktu bersama mereka, kita dapat inspirasi dari mereka juga. Jadi semoga kedepannya paling enggak melalui Jerox, Jerokstar bisa lebih peduli sama musik daerah lah, sama kebudayaan sendiri. Dari Ngopi Jadi membuka mata tentang keberagaman dan budaya Indonesia.